Kita lanjutkan kok bahasan kita. Jadi next key dari kita juga ada. Ya, jadi kita lakukan sekalian dulu ya. Nah,
Oke, seperti ini sudah saya share di grup ya. Jadi yang nggak bisa join ya, setiap pertemuan biasanya saya juga lakukan di grup. Jadi saya nggak ada ceritanya pertama tadi dari awal ya. Jadi tidak paling benar terus dari awal nggak ya. Oke. Jadi untuk acara pertemuan saya dengan nah. Kalau pasti juga pasti jadinya langsung para kalau pas present perfect tapi dari dalam tapi jadi kalau tenses yang future merupakan tenses yang kegiatan yang biasanya diceritakan atau mungkin dilakukan atau mungkin dikerjakan di masa yang akan datang. Jadi dia terkait dengan sesuatu yang belum terjadi, tetapi mungkin masih belum. Ciri utama kalau mungkin kalau di dalam masa saya akan pergi, saya akan pergi belajar, kebenaran apa itu. Tapi kalau dalam masa ini, mungkin waktu jadi untuk membentuk angka itu biasanya kita bisa menggunakan visual ini. Untuk penggunaannya virus di Facebook, menggunakan visualnya. Jadi virus dan virus terus penerangan waktu yang mungkin belum terjadi yang akan datang bisa kalau ingin cuma sebuah case itu di hal tertentu itu bisa kalau terpilih dan next year bisa membuka next month bulan depan next week bulan depan next day hari depan misalnya next time lain kali this tomorrow boleh nanti this evening malam nanti this morning biasanya menggunakan ini. Oke, itu juga akhirnya itu menyampaikan satu peristiwa yang terjadi di mana terdapat data dalam artian itu akan dilakukan di waktu yang terdapat data dari satu artikel dari next aku akan ujian di depan atau Dani will be 17 years old next month. Dani akan berusia 17 tahun bulan depan. Atau we will arrive at airport at 9 o'clock misalnya. Kita akan sampai di bandara sekitar jam 9. Jadi saya menyampaikan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, ini juga sama, Tina, ya. Cuman, will sama people itu sampai di yang ketiga, ya. Karena dia lebih simpel, penggunaan. Jadi yang disimpan dengan kata itu mungkin kalian akan menemukan pola yang itu di dalam teks tulis atau mungkin teks biasanya teks tulis atau teks kita mungkin kurang fleksibel itu terus bisa juga dikaitkan dengan kita mengasih buah apa ya penawaran sesuatu mobilitas mengasih orang lain kita bisa pakai ini ya misalnya will you help me? Will you come? Will you come to my house? Nah, biasanya itu seperti itu. Mengajak rumah. Atau bisa juga ini begini juga bisa dengan pesan please come to the beginning file. Kalau misalnya kita akan menggunakan gunakan video-video seperti itu. Secara umum,
Angkola nominal. Jadi seperti yang kemarin kita sudah bagikan ke Pak Rafin, dia kan angkola nominal sama angkola ya. Nah, di sini apakah itu angkola nominal juga? Ya, misalnya. Prinsipnya kita kan kalau nominal itu berarti dia berpengaruh saja. Yang filter itu dia menggunakan terus misal ya bisa kayak cita-cita atau misal katakanlah keinginan ya profesi kita ingin jadi apa nanti biasanya menggunakan ini gitu ya. Tiga subjek will plus top satu ya subjek will be korias. Nah terus untuk bentuk negatifnya ya kita polanya sebenarnya ya kita subjek will plus top karena aku di sini, jadi polanya seperti ini. Jadi harus apa? Misal, menjadi alkim, alkitab, atau enggak menjadi alkitab. Terus, bagaimana kalau kita mau bagaimana kalau kita bentuk perubahan pola itu harus dihitung menggunakan kata perubahan yang itu tidak itu maka perubahan di tetapi kalau di itu dia lebih untuk perubahan sama jadi nah kita ya ini kembali ke kemarin kita juga dalam jadi kita menggunakan semua itu menggunakan polanya sudah sampai nil plus kos satu kalau untuk bentuknya tadi tinggal sampai nil plus kos satu mungkin kita bisa singkat dengan warna terus untuk prosesnya polanya tinggal nil plus sampai plus kos satu. Misalnya, I will write a letter. Aku akan menulis sebuah surat nih, Kak. Nah, terus polanya negatifnya ya udah tiga tambah nol saja. Misal I will not write a letter. Terus negatifnya polanya tinggal di balik saja ya. Dan I will write a letter.
Terus misal ya, nah jadi will not bisa juga kita bisa pakai won't, will not. Ini disingkat kalau dalam bahasa Inggris itu namanya contraction. Jadi singkatan. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Inggris misal kita anak jadi are, misal apalagi ya was not jadi wasn't, nah seperti itu maksudnya. Will not itu kalau disingkat dia seperti ini. Kalau nggak disingkat ya nggak masalah. Nah, misal we will do some exercise. Kita akan mengerjakan sejumlah latihan. Negatifnya ya udah tinggal tambahkan. Jadi kalau future itu tidak ada yang namanya kata bantu. Jadi tidak ada kata bantu. Jadi kita tidak menggunakan do does atau did sebagai present dan past tense. Jadi kalau future itu kita langsung eksekusi aja dengan menggunakan not. Ya. Nah. Oke. Misal kita soal. You will marry me. Misal ini. You will marry me. Oke. Bagaimana negatifnya? You will tetap ikut ya, you will terus plus not, nah very interrogatif will oke okay. You sorry Mary oke jadi seperti ini ya, kenapa kok bisa Mary ini artinya nah, kadang mungkin kita sedikit familiar ya, mungkin bisa di percakapan, di apa, kenapa kok muncul William Mary? Kenapa nggak misal ya, kenapa bukan Ayu Mary? Nah, kan karena ya Mary kan kata kerja kan. Nah, terus misal I will have you. Atau you have me lah sini aja you will have me keterangan aku nggak perlu saya bisa karena kan dia aku tetap sama yang kalau tadi situ intinya perubahan kata kerja fungsi kalau aku fungsional aku berikan keterangan aku bisa yang berubah itu adalah kata kerja tes itu perubahan kata kerja sesuaikan dengan waktu tanpa saya harus tertulis keterangan aku sebenarnya kok itu sudah menunjukkan tanpa saya harus misal you will have me tomorrow nggak harus selalu itu aku nggak bilang you will dasar saya bilang form satu gitu you help oh itu past tense mengapa form satu you help pakai ed oh past tense misal you have help me misal pakai ed oh itu present perfect. Terus you had helped me. Oh, itu adalah had plus ketiga itu pas perfect. Jadi tanpa harus selalu saya menggunakan keterangan waktu, kok sebenarnya sudah menunjukkan tenses. Subjek dan verb aja itu sudah tensesnya sudah bisa diketahui. Nah, oke. Okay. Misal you will help me. Oke. Okay. Negatifnya? Oke. Okay. Boleh disingkat enggak ya? You will not help me, sorry ya. Interrogatifnya, will you help me? Bisa kau bantu aku? Bisa. Terus, nah seperti itu. Terus kita akan ke sini. Ke pola to be going to. Nah, ke pola to be going to. Kalau di pola ini ibarat kata versi apa ya cukup familiar sebenarnya cuma mungkin kita familiar dengan kata will itu ya nah mungkin kita cukup familiar dengan kata will nah misal katakanlah ini ya tapi intinya sama gitu ya intinya adalah sama jadi
Ketika kita berdoa, selain menggunakan kita menggunakan pola pintu itu. Jadi dia jadi satu. Kalau present itu kan dia juga dengan pintu. Kalau kita mengatakan dari pinjol nanti nyambung. Pinjol tepatnya agak-agak jauh sih, tapi ya sambung mungkin itu bisa dengan agak jauh. Tapi tergantung juga konteks kalian bikin apa. Atau mau kita kalau pola seperti ini, kita menggunakan pinjol. Karena pinjol dia di tempat konteks, kita butuh yang namanya pinjol. Ya. Ini pola paten, misalnya menggunakan FCD, menggunakan SU, ini sama aja menggunakan A. Nah, untuk polanya, subjek plus ubi plus kuebu plus kontaku. Jadi setelah subjek dia harus ubi, ubi ikut subjek plus kuebu plus kontaku. Kuebu itu berarti mutlak itu kalau itu mah bilang kayak seperti itu sih yang mutlak. Ya, subjek plus ubi plus kontaku plus kuebu plus kontaku. Dari mulai kopi plus sate plus koin plus kok tahu. Nah, tinggal polanya di balik saja. Nah. Terus misal katakanlah buat kali makanan dan bawang misal. Ayo, going to rent a letter. Di sini, artinya bukan saya tetap berpikir, ya. Nah, sekilas itu memakai roti ini, tetapi berbeda. Di poin itu artinya dia dari satu kesatuan. Jadi I'm going to punya sebuah sebuah surat. Jadi di poin itu di sini hanya saya di sini. Terus kalau saya tidak akan menulis sebuah surat, maka tinggal tambah kan my going to my level. Ini kemajunya berarti dari balasan sebagai I'm going to my level. Misal, you are going to read a book. Oh, ada kebanyakan sebuah buku. Negatifnya, you are going to read a book. Negatifnya, bulannya tiba di balik. Aku going to read a book. Kamu kebanyakan sebuah buku. Mas, kalau seperti ini, itu gak pastinya kebentong ya. Lebih baik itu menggunakan film. Mas, ya, itu sering digunakan kalau misalnya tentang menemukan teks ya. Buku-buku dan mereka sering menggunakan jadi, nah, di sini pun itu bisa artinya dong. Cuma kalau di sini pun tidak terlalu dikatakan itu atau karena itu kita harus melakukan atau buku-buku itu. Kalau dalam biasanya ingin itu buangku biasanya buangku nah saya ingin membaca apa yang dikatakan di sini itu biasanya dia pakai air buangku dan bukan air buangku dan tapi pasti ada buat bukan selalu artinya untuk aku kemudian I want read nggak mungkin I want to read ya kan biasanya dia jadi satu kesatuan nah kalau bisa kita lihat dia perempuan ingin membaca novel. Nah, kalau di sini
ya. Dia she ingin born. Oh, karena dia ibarat kata pakai S misal ya, kalau kita ranahnya present maka tinggal ikutin si word to setelah to harus selalu verb 1 meskipun ini sebelumnya pakai S. Misal ini present tense ya, jadi to verb 1 itu berlaku untuk kita itu present tense, past tense, future ketika ada to diikuti verb 1 kecuali to ke tempat ya, ini bukan to ke ya, maksudnya to di sini nah, ya itu to verb 1. Jadi entah itu misal kalian ranahnya adalah pasien, maka kan ini gini, ya udah tetap setelah itu harus satu. Misal ya kalau ini kan present ya, hey, sorry kalau ini pasien ya. Nah, kalau misal jadi seperti itu, tinggal ngikutin. Misal, I'm going to buy a book. Aku akan membeli sebuah buku. Bagaimana negatif? Oke, tinggal I am not going, sorry, going to buy a book. Interogatifnya tinggal di balik. I going to okay, tinggal seperti itu aja, tinggal ngikutin ya. Jadi future seperti itu. Ini secara garis besar. Kita akan ke sini. Continuous. Continuous itu enggak banyak sih. Nah, kita akan ke continuous. Continuous. Nah, bentuk continuous kira-kira apa apa yang digunakan? Tenses yang ada continuous. Oke. Verb in, ya. Verb was in, verb in. Nah. Jadi, tenses yang continuous itu verb in. Misalnya, present tense verb 2. Present verb 3. Present sama past continuous nih. Kalau present continuous, continuous itu bentuk sedang. Beda dengan present, present saat ini bukan selalu sedang. Tapi kalau continuous itu sedang, dalam artian itu masih sedang berlangsung. Nah, kalau present saat ini berarti kejadian, kejadian yang sedang terjadi saat ini, saat ini. Yang sedang dilakukan sekarang ini apa yang sedang terjadi? Kalau kita menggunakan continuous to be, kita menggunakan jadi kita menggunakan day, this morning, this afternoon, this evening. Tuhan bisa para diri itu kita bisa penggunaannya apa? Dia yang sedang berlangsung ketika menggunakan yang ada di seperti televisi nah, yang sedang mata berbicara misal ayah yang tidak dikenal ayah yang sedang mata berbicara atau yang kedua, menyatakan satu peristiwa yang mungkin bersifat sekarang.
Dan nanti ada biasanya ini biasanya digabung dengan tahapan dari studi tahapan sindir buat the decision soon. Ibu ku dalam membaca apa dia dipilih. Nah, jadi present dalam artian present continuous sama apa itu masih gabung para teman-teman present. Jadi dia sudah mengibarkan sudah masa aktivasi untuk dipilih. Nah, jadi setelah dia jadi masih bisa terkait dengan itu. Lalu dinyatakan itu berarti waktu tidak mungkin dan tidak bisa for the terus bagaimana pun bentuk huruf E. Nah, jadi tidak semua kata kerja itu bisa ditempeli E. Sama halnya kayak tidak semua kata kerja bisa di EBS, tidak semua kata kerja bisa di EBS. Terus di regular form tidak. Nah, jadi misalnya dance jadi dance, print jadi printing, ya. Paint forward jadi making, ya. Write jadi writing, log jadi logging, misal T jadi nah seperti itu ya, log jadi logging, misal jadi logging you, dan kayak yang kedua, kata kerja yang digunakan. Ya, jadi ada harus penggunaan maka penggunaan kata yang dicampur tambahin. Set jadi camping, run, running, feel, sitting, stop, stopping. Badannya tinggal aja ya, berupa camping. novel misal, kau sedang membaca novel, jadi tinggal ikutin aja ya. Nah, terus misal
I'm teaching now. I'm not teaching book now. Introduksinya tinggal di balik. I'm teaching book now. Jadi tinggal di balik sama. Unit isi tinggi. We are studying English now, misal. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Negatifnya. Okay, we are not studying English now. Interrogatifnya tinggal di balik ya. We studying English now. Tinggal kayak gitu aja sih. Terus next kita ke past continuous. Kalau past continuous, ya, kalau past continuous, kalau tadi past continuous itu adalah yang sedang dilakukan. Kalau past continuous yang sedang dilakukan dalam kampus. Misal, nah, menggunakan tujuannya terima, yaitu sedang work. Pokoknya pok A sama, cuma diganti tuh gitu. Fungsinya, terus kemudian fungsinya itu tadi apa namanya? Ya, bisa diantar ke pengaturan jadi semua tadi jadi contoh misal tahun lalu, lalu kemarin terus misal, nah itu berapa lalu. Terus penggunaannya satu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada waktu lama, yang sedang terjadi pada waktu lama. Misal, I was shopping at the market yesterday. Aku sedang belanja ke pasar kemarin. Misal, what are you doing? Misal, kemarin kamu lagi apa? Misal, oh kemarin jam 7 itu aku lagi belanja. Jadi ada kejadian yang sedang dilakukan tapi di waktu yang lama. Kaitan sama sekarang ya, tidak ada lah. Pokoknya kemarin tuh aku dari sebelumnya tuh lagi belanja. Jadi ada kejadian ya saat ini dilakukan tapi di waktu yang sedang berbeda. Yang kedua, yang sangat ini biasanya akan terus penggunaan kode sama ya, jadi kita pak ubah kode sama maksudnya ganti itu ganti sama. Cuma diganti to be. Kalau tadi esnya, kalau past continuous berarti to be-nya adalah past ya, yaitu was dan were. Dan itu lebihnya sama. Ya, misal subject to be was were plus pop A. Negatifnya subject plus to be, was were, plus not, plus pop A. Interrogatifnya polanya sama. Sama. Langsung soal aja. Soalnya cuma sama. Cuma ganti to be. The student, kenapa pakai number? Karena the student D kan, maka dia menggunakan berkata banyak. Negatifnya, the students, okay. Were not, were ya bukan where, where gimana? Were not playing ball yesterday. Terus terganti tinggal di
Balik ya, ber. Terus playing. Football. Ya, pas continue selesai. Langsung to the point aja. Ya. Langsung. Oh ya, tugas. Ya. Ya, untuk tugas kalian. Tugasnya dua. Tugas UAS. Bukan berarti gak ada UAS ya. Kan saya gak pernah kasih tugas ya. Tugasnya gampang. Tugasnya gampang ya, tugasnya gampang. Nah, oke. Tugasnya apa? Satu, buatlah bahasa Inggris tentang diri kalian sendiri. Ceritakan about yourself. Gak usah kegiatan rutinitas di hari Minggu. Nanti hampir semua sama bangun tidur gini-gini paling ya pasif lah ya, sama. Jadi ceritakan tentang diri kalian. Tensesnya kita akan bahas sedikit. Tergantung kita ceritanya apa. Tenses kan akan ikut iman. Bolehlah satu karangan berjanji tentang diri kalian sendiri. Bisa myself, aku apa yang masyarakat. Minimal dua paragraf. Ya, kalau saya itu harus Apa ini?
habis ini ceritain. Habis itu kalian pergi ya. Jadi silakan habis itu ceritain. Ya, jadi pada kalau saya buang, nanti pikirannya kalian sendiri akan kalau nanti jadi baik dan lain. Nanti ada buang tugas. Nanti tampilannya seperti ini. Tugas tidak mudah bisa usah ya, ini aja cukup ya pada saat cara masih terlalu nanti akan seperti ini biasanya. Nah ini bisa keluarnya akan seperti ini, nanti lebar jawab akan saya share ya. Jadi kalian ketik di kotak barang-barang. Nah ini tentang perkenalan diri kita, nanti di situ ada fotonya, bisa foto keluarga. Ya, habis itu kita habis itu ada foto keluarga, terus habis itu ada liburan. Nah, ini tadi sudah nanti ada foto liburan yang bisa liburan di mana. Oke, jadi harus jelas. Terus apa? Misal perkenalan, di sini misal ada gambar keluarga, ada bisa liburan gitu ya, harus disertai dengan liburan foto misal ya. Oke. Foto liburan itu masih lagi bilang. Jadi paling enggak seperti itu ya. Misal di sini ada foto keluarga, ya seperti ini. Nanti ada foto liburan seperti itu. Yang di sini banyak jelas gambarnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya kirimkan foto yang memang sekiranya memang setidaknya pantas ya. Seperti itu lah ini. Ya. Hanya harus terima foto lama bersemi kembali ya combo. Misal kalian ini jarak ini pakai foto yang misal sudah berlalu ini berlalu beberapa bulan lalu combo. Kalau mau lagi jarak ini terserah ya, penting ada cerita yang harus kalian sampaikan yang lewat combo. Intinya itu. Misal, mis saya liburannya harus kemana? Gak harus keluar kota. Misal, kalau kalian anak rumah, ya misal kalian mau foto di alun-alun berlari, foto sama sapi, makan bakso bakar, minum es teh jumbo, diberi sana gak apa-apa. Yang jelas adalah tuntutan peristiwa dari berangkat sampai di sana sampai pulang. Gitu ya. Jadi harus jauh-jauh piknik di tipis-tipis gitu ya. Asalkan ada yang diterlibat. Itu aja sih. I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. Jadi yes, okay. Kita sudah bertemunya lagi ya. Jadi ini haruskan saja. Nanti sebelumnya saya akan komunikasikan. Let's go. Let's go. Thank you.
bahwa selama saya ini barangkali saya salah ya, Ibu boleh lihat ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali kalian ketika banyak salah, insya Allah saya sudah maafkan ya. Enggak ada. Oh, enggak. Thank you very much for your attention. Kita ketemu saat was ya. Masih lama banget ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah yang penting di sini. Ini kan juga nggak cukup boleh.